kalian selalu sehat dan bahagia. Ya teman-teman, jadi aku bahagia banget hari ini karena ya mau review produk terbaru dari Peripera yang X Teteum ya. Kalau nggak salah bacanya Teteum ya guys. Nah pokoknya yang kayak gini, produknya yang super duper cute, yang gambar-gambar bear yang ini. Nah itu baru banget produknya guys. Nah yaudah, kalau teman-teman penasaran produk ini bagus atau enggak, ya udah like dulu video aku dan juga subscribe yang belum subscribe ya. Dan yaudah langsung aja kita ke videonya. Guys, jadi dia tuh ada keluarin beberapa produk dari yang Teteum ini, tapi dia nggak ada foundation kayak gitu-gitu. Jadi dia ada powder. Oke, ini powdernya aku sudah beli. Terus dia ada eyeliner sama liquid eyeshadow kayak gitu yang twinkle glitter. Ah, susah banget bacanya. Nah, kayak gitu guys. Dan dia juga ada blush, tapi blushnya aku nggak beli karena menurut aku kayak biasa aja kayak gitu. So, jadi aku cuman beli 3 produk aja. Dan dia kasih aku stiker yang super duper. Ah, lucu banget ini guys. Gambar-gambar bear-nya dan aku nggak tahu harus nempel di mana guys. Biasanya sih nempel di buku diary kayak gitu bagus ya. Tapi sayangnya aku sudah nggak punya buku diary kayak gitu. Aduh. Dan dia juga kasih aku pots makeup kayak gitu. Nah ini tuh cakep banget guys. Lihat dong guys, plastiknya ada lucu banget. Nih. Lihat nih, gambar si bear-nya dia naik skuter. Lucu banget. Yaudah, dan aku buka dulu guys. Aku kira waktu aku beli kan aku nggak beli semuanya kayak gitu kan, cuman some item aja. Aku kira tuh nggak dapat ini kayak gitu. Ternyata dikasih juga ya guys. Lihat dong guys, dia punya ini tuh lucu banget deh. Nih gambar si bear-nya. Oke guys, kelihatan ya. Gambar bear-nya, terus di belakangnya itu ada tulisan Peripera Teteum kayak gitu. Aduh. Nah, kayak gitu guys. Cuman sayangnya dia warna krem kayak gini bakal cepet kotor gitu sih guys, kayak gitu. Dan ini bahannya kayak kanvas gitu, jadi menurut aku lumayan bagus. Dan ya kayak gini guys dalamnya. Kecil sih buat kayak ya kita pergi-pergi kayak gitu, boleh lah dipakai kayak gitu. Jadi udah kita tepikin aja si free gift-nya. Dan langsung aja kita lihat produk yang aku order ya. Jadi ini aku beli waktu dia kayak a flash sale kayak gitulah, jadi super murah banget lah. Powdernya lucu banget kan guys, ya ampun, pengen aku cubitin pipinya, tau gak sih guys, gemes. Nah jadi dia disini tuh klaimnya, dia bilang tuh oil capture sama cooling powder. Nah teman-teman, aku pernah kan beli bedaknya si Peripera, tapi yang apa sih namanya, ya adalah yang warna hijau gitu, aku pernah review. Nah dia tuh oil capture juga kayak gitu, nah sama-sama kayak gitu, tapi cuman yang ini tuh lebihnya dia tuh ada cooling effect kayak gitu. Nah ini dia guys, packaging dalamnya kayak gini, lucu banget, gemes banget, pengen aku cubitin lagi si bear-nya. Aduh, nggak tahu lagi. Dan kita langsung buka aja guys. Dan kalian lihat dong sponsnya guys. Nah sponsnya juga lucu banget. Aduh, aku nggak tahu lagi, aku nggak tahu lagi guys, lucu. Ah, dan ini lihat dong guys. Nah aku suka banget sama tempatnya, jadi kayak hygienis kayak gitulah guys. Nah dan ini tuh ada si plastik si bear-nya lagi, lucu banget, oh my god. Dan dia bilang remove me dulu kalau mau pakai. Oke, dan kita langsung pakai aja. Jadi aku belum pernah pakai guys kayak gitu, dan aku langsung buka aja. Oh my god. Oh guys, bener-bener deh, waktu dia keluar gini ya guys, ada kayak apa sih efek-efek cooling-nya gitu, dingin-dingin gimana gitu guys. Aduh. Dan kalian lihat dong guys, teksturnya super duper smooth banget, kayak oke, smooth banget guys. Dan langsung aja aku mau cobain di wajah aku. So ini aku tadi sudah pakai foundation kayak gitu-gitu ya guys, dan kita try aja ya, nggak apa-apa kita try. Oke, bismillahirrohmanirrohim, semoga cocok di aku ya. Oh my god, nah teman-teman, ini aku sudah pakai si powdernya, bener-bener tuh buat adem banget wajah aku, kayak bener-bener ada efek coolingnya kayak gitu guys. Dan lihat dong guys hasilnya, dibanding lihat deh hasilnya, dia setting bagus banget. Dan lihat deh, lihat hasilnya guys, cakep banget kan. Dan ini puffnya tuh super duper, bukan cuman cute aja sih guys, bukan cuman buat lucu-lucuan, tapi bener-bener enak banget deh pokoknya buat apply produknya. Aduh guys, lucu banget guys. Cuman isinya berapa gram ya, kayaknya dikit deh guys. Wait ya, aku baca dulu. 6 mili, iyalah dikit, 6 mili guys. Tapi kayaknya kalau sudah habis produknya, ya aku nggak mau buang, tempatnya lucu banget. Mau aku koleksi kayak gitu guys. Dan ya udah guys,
Oke teman-teman, jadi produk selanjutnya itu ada si ini guys, Peripera Teteum ya ini. Nah ini juga gemes banget kan guys bernya. Nah ini tuh liquid eyeshadow. Jadi namanya tuh Peripera Sugar Twinkle Liquid Glitter. Jadi dia ada dua shade. Ini aku ambil yang warna putih. Yang shade nomor 4 nih. Dia warna putih gitulah pokoknya guys. Yang satunya tuh warna apa sih ya nih? Nanti lihat di sini ya. Nah lihat dong guys packagingnya, super duper cute imut. Aduh gue nggak tahu lagi harus bilang apa. Dan aku langsung apply aja di sini, kalian bisa lihat. Dan ini si aplikatornya tuh super lembut banget guys. Kan biasanya tuh ada yang keras kayak gitu. Nah ini tuh lembut banget. Dan kalian bisa lihat guys, cakep banget kayak gitu guys. Aduh aku pakai nggak ya di sini? Oke, kita bakal pakai dikit aja ya guys. Jadi kita bakal apply di sini ya dikit aja. Aku pertama-pertama aku taruh di sini dulu kayak gitu. Dan aku bakal pakai jari aku buat apply di sini. Nah, dia tuh kayak buat efek glitter-glitter gitu, guys. Sebenarnya kita taruh di kayak di sini, guys. Nah, kayak gitu tuh juga lucu, guys. Taruh di apa sih namanya? Tapi pertama-tama tuh kita taruh di tangan dulu supaya tuh kayak nggak too much gitu guys, nggak too much. Kalau kita langsung taruh di sini kayak takutnya too much kayak gitu, over berlebihan kayak gitu loh guys. Lihat deh guys, cakep. Oh my god, oh my god, oh my god. Dan aku taruh di sini-sini juga ya guys, di atas blush aku kayak gitu. Nah, kayak gini. Wow guys, lihat dong cantik banget. Nah produk selanjutnya yaitu eyelinernya guys. Kalian lihat deh boxnya lucu banget. Si Bernya tuh lagi naik skuter. Ya jadi aku ambil shade yang 01 yang black gitu. Yang satu lagi kalau nggak salah warna coklat kayak gitu. Tapi aku kurang suka, bagus hanya warna hitam. Jadi kayak lebih maksimal gitu guys. Nah ini aku belum pakai eyeliner dan langsung aja kita pakai guys. Nah ini tuh kemarin aku sudah try ya guys. Nah ini kalian lihat packagingnya dulu nih. Kemarin aku sudah try, dia tuh benar-benar waterproof kayak gitu ya guys, dan dia long lasting banget. Oke, sekarang kita apply aja di sini. Oh guys, ini aku lihat di cermin ya guys. Emang bener-bener glitternya tuh bagus kayak gitu. Cuman dia rada gede-gede gitu guys. Nah ini, dia rada gede-gede gitu. Dia rada gede-gede gitu guys. Jadi ini sebelah sini kayaknya too much gitu deh. Annyeonghaseyo, gimana guys? Sudah kayak orang Korea belum guys? Oke teman-teman, thank you so much for watching this video. Jangan lupa di like video ini dan juga di subscribe channel YouTube aku dan on bell notification. Dan yaudah guys, kalian komen di bawah ada yang sudah coba nggak produk yang kayak aku coba ini. Oke guys, thank you so much and see you on the next video. Bye-bye.